Assalamualaikum geng hobi masak kesayangan. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Di video kali ini Mama mau buat cemilan yang gampang dan mudah. Orang-orang biasanya nyebutnya churros. Kita buat sama-sama yuk. Bahan-bahannya adalah yang pertama tepung terigu. Ini Mama pakainya 110 gram. Butter yang unsalted 40 gram. Telur 2 butir. Gula pasir 20 gram. Air 150 ml. Dan ini tambahan aja ya, Mama pakai golden peel yang choco crunchy untuk cocolannya. Nah, cara membuatnya yang pertama adalah kita siapkan panci kecilnya, kita tuang airnya, kemudian gula pasir, kemudian butter yang unsalted. Sekarang kita panaskan di atas kompor dengan api yang kecil ya, sambil terus diaduk. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan tepung terigunya sambil kita aduk ya. Kita matikan apinya. Sambil kita dinginkan, kemudian kita masukkan telurnya satu persatu. Kalau sudah seperti ini, siap kita masukkan ke plastik bag-nya ya. Mama pakai pipingnya yang ini ya. Kita panaskan apinya. Setelah panas, kita tekan seperti ini, kemudian kita gunting.
Kalau sudah kecoklatan seperti ini, tinggal diangkat ya. Kita lakukan sampai adonannya habis. Dan sekarang sudah matang, jadinya seperti ini. Tinggal kita taburi pakai gula halus atau gula pasir ya. Nah, gampang banget kan buatnya. Nah, untuk golden feel coklat yang crunchy-nya ditaruh di mangkok aja ya. Bisa dicocol-cocol nih pas anget-anget kayak gini. Semoga video Mama bermanfaat ya dan bisa jadi referensi tambahan buat bikin cemilan di rumah. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe. Hobi masak Mama Mika.